Bu Yeti itu adalah sosok pemimpin yang berkarisma dan berwibawa. Realistis dan suportif. Suportif dan inspiratif. Pesona indah wajahmu. Bu Yeti itu peduli dan melindungi. Memberdayakan dan pengertian. Orang panutan yang suportif. Modis dan awet muda. Bu Yeti itu awet muda dan stylish. Smart dan energik. Sosok teladan yang Yeti tegas dan mengayomi. Bu Yeti itu orangnya humble dan jujur banget. Tegas dan mengayomi. Solutif dan visioner. Ibu Yeti di mata saya, beliau adalah perempuan yang mandiri, tegas dan berani. Sedikit galak juga kalau sudah marah. Nanti dulu, Pak Kris. Bukan galak sih, tapi tidak pernah marah. Gitu. Saya tidak pernah dimarahin sama ibu. Round 1, fight. Maaf ibu. Tapi beliau sosok yang ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Anak-anak, ya kalau misalnya mereka berbuat salah, ibu sangat mudah sekali memaafkan. Mudah-mudahan ibu tidak lupa sama kita yang dipakai. Sukses, Bu. Saya mengenal Bu Yeti belum begitu lama, sejak saya bertugas di Pangkal Pinang. Sekitar 10 bulan. Bu Yeti orang yang cepat akrab, dengan siapa saja, asik kalau diajak ngobrol. Seseorang yang berinteraksi dengan beliau akan timbul respect. Bukan karena jabatannya, tapi karena beliau juga respect terhadap orang itu. Dalam kedinasan, Bu Yeti orang yang detil, bisa bersikap akomodatif, dan tegas saat dibutuhkan. Buat Ibu Yeti, saya ucapkan selamat menjalankan amanah yang baru. Saya yakin Ibu sukses di sana. Terima kasih Ibu telah membuat saya nyaman bekerja di sini sebagai sosok pemimpin yang luar biasa. Bu Yeti bagi saya ibu yang sangat baik, cerdas, tegas. Namanya juga ibu-ibu, pasti kalau salah kita dimarahin, tapi kalau benar apresiasi luar biasa. Kesan saya luar biasa, sekali lagi luar biasa. Terima kasih ibu atas segala bimbingan dan kesabarannya. Semoga akan lebih baik lagi bagi ibu dan bagi semua. Pada Ibu Yeti, selamat menjalankan tugas sebagai kepala kantor Bea Cukai Surakarta. Semoga ibu di sana lebih sukses daripada di sini. Terima kasih atas bimbingan dan arahan ibu selama di Pangkal Pinang. Kesan saya dengan ibu, ibu menjadi apa ya, pimpinan yang ngayomin. Banyak memberi arahan, tapi tidak pernah marah. Selamat ya Bu, atas penempatan tugas di tempat yang baru sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Surakarta. Terima kasih atas bimbingan dan arahan Ibu selama ini. Mohon maaf, kami apabila ada kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak. Selamat bertugas di KPBPC Surakarta, Bu Yeti. Semoga tetap amanah dalam mengemban tugas dan semoga penugasan yang baru ini membawa kebaikan bagi diri pribadi, keluarga dan juga institusi. Selamat ya Bu, mohon maaf jika saya punya salah. Oke Bu. Makasih Bu. Pesan buat Ibu, jaga kesehatan, jangan lupa Tangerang ya Bu. Terima kasih. Semoga Ibu di tempat yang baru semakin sukses. Determinasi mengantarkan ia ke pucuk tertinggi. Sosok pemimpin yang tegas namun elegan, Ibu Yeti Yulianti. Dari staf biasa hingga menjadi pemimpin satuan kerja,
ia merubah visi menjadi aksi. Aksi menjadi inovasi, dan inovasi menjadi prestasi. Ia percaya akan kesetaraan, kesempatan mengungkapkan pendapat dan pemikiran. Tidak pernah puas, dan terus memperbaiki diri karena baginya itu adalah konstruksi utama untuk menggapai mimpi. Seiring dengan matahari yang perlahan turun dan terkatup, disitulah tirai akan kenangan dan juga cerita mulai tertutup. Kita tidak pernah berpisah, hanya berpindah. Selayaknya kehidupan yang selalu berisi tentang perpindahan, disitulah muncul celah indah untuk merajut setiap kenangan yang ada. Ibu Yeti, tiang keyakinan kami kokoh berdiri menopang asa bahwa tali silaturahim akan tetap erat mengikat hati kita. Walau terlahir di keluarga yang berbeda, namun kebersamaan serta ikatan persaudaraan menjadikan kita layaknya sebuah keluarga, keluarga besar Bea Cukai Pangkal Pinang. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Ibu Yeti untuk Bea Cukai Pangkal Pinang. Selamat menjalankan tugas. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu membersamai dimanapun Ibu berada.